Halo YouTube, selamat datang di vlog saya kembali. Oke, dalam video kali ini adalah sepi jengkol ya, yang digoreng. Jadi dalam video kali ini saya akan mukbang jengkol yang digoreng. Ini adalah jengkol yang sangat mantap sekali ya. Oke, itu dia jengkolnya. Kita cuekkan sama sambal, kita makan. Wow, rasanya sangat enak sekali guys. Bikin ngarui, pengen makan terus. Ini saya makannya sama sambal racikan ya. Oke, kita plus ayam goreng, plus nasi juga. Perpaduan jengkolnya sangat enak sekali guys. Jadi ini saya menggorengnya itu tidak mengelupas si cangkangnya ya. Jadi sama cangkangnya saya goreng aja tuh. Itu masih hitam kan ya. Jadi si jengkolnya itu tidak saya kelupas dulu. Saya goreng langsung sama cangkangnya. Karena cangkangnya pun itu sangat enak ya. Cangkangnya sangat enak. Dan jengkolnya apalagi itu sangat enak ya. Pulen, 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 pulen sekali. Aduh, membuat saya ngaruh ini. Ketika saya mengisi suara video ini, jadi saya itu ngaruh lagi ya, pengen makan lagi. Karena saya suka sekali dengan jengkol. Jengkol balado, jengkol rebus, jengkol goreng. Apalah itu, yang penting jengkol. Coba sambal. Ini dia. Ham. Dibelepekin, ngenah guys, aduh, jadi ngarui guys, mantap guys. Oke, kita coba lagi sama sambal, kita makan lagi. Wow, rasanya mantap ya, jengkol digoreng itu rasanya mantap sekali. Kita makan daging ayamnya ini. Perpaduan daging ayam sama jengkol mantap. Oh, itu ada kohos nyemperin. Mau apa nih kohos? Makan lagi guys, coel lagi, makan lagi. Mantap, mantap, tap 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 tap. Enak sekali guys. Nah, kita kasih aja kohos jengkol dan dia ternyata tidak mau. Saya makan aja. Makan lagi guys. Om, nyam 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 nyam. Rasanya luar biasa, ngenas sekali guys. Ini sungguh nikmat guys. Kalian wajib coba jengkol goreng ini. Jengkolnya cukup dibelah saja menjadi dua. Nah, itu cangkangnya ya yang masih hitam. Jadi si cangkangnya pun itu enak ya kalau digoreng, krekes krekes ya, ngerenyes krenyes krenyes krenyes, mantap sekali guys. Kalau kata orang dulu itu obat penawar racun ya. Jadi apabila kita kebanyakan makan jengkol ya, kita agak pusing, maka katanya makan aja cangkangnya alias kulitnya, nanti juga sembuh. Hai. Makanya saya goreng aja semuanya. Dan itu sudah kebiasaan saya. Kalau menggoreng jengkol itu suka dengan cangkangnya karena nikmat dan lezat. Ini jengkolnya utuh, kita makan. Mantap tap 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 sampai teler. Enak sekali guys. Nasinya hampir habis guys, namun jengkolnya masih banyak. Kita habisin aja jengkolnya ya guys. Kita makan aja jengkolnya semua. Karena rasa jengkol itu sangat ngena, ngena sekali. Makan lagi guys. Kita habiskan dagingnya guys. Nasinya juga habis guys. Kita ambil lagi jengkolnya, makan lagi. Mantap sekali pokoknya ya.
Saya anjurkan kalau mau yang lebih mantap itu jengkolnya yang baru dipetik ya, yang baru dipetik dari pohonnya, alias jengkolnya itu harus masih fresh alias dadakan ya. Karena rasanya akan lebih mantap dan enak apabila yang masih dadakan, yang masih fresh ya. Beda lagi sama yang sudah lama, yang sudah peot-peot. Kalau yang sudah peot itu rasanya agak kurang. Jadi saya sarankan yang masih fresh, yang masih bagus, rasanya akan lebih mantap guys. Dan coba aja kalian goreng seperti ini beserta kulitnya ya, dan kalian rasakan kenikmatannya seperti apa rasanya makan jengkol goreng yang digoreng sama cangkangnya. Enak sekali guys. Alhamdulillah nasinya sudah habis. Wah, ini juga ayamnya saya nambah lagi guys, sepotong lagi guys, karena nasi sudah habis. Saya makan lagi jengkolnya ini sama cangkangnya ya. Kita makan. Oh, mantap. Kriuk-kriuk, krenyes-krenyes ya, enak ya. Si rasa jengkolnya terasa sangat enak sekali, meresap dan nikmat. Mantap, mantap, mantap. Oh iya, yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini di bawah yang merah itu beserta loncengnya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga panjang umur, banyak rezeki, dan makannya terus enak ya. Nah, itu cangkangnya ya, saya makan. Enak ya, krenyes-krenyes guys. Nah, itu. Oke, makan lagi. Wow. Nyam 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 nyam. Mantap guys, bikin ngaruh guys. Enak sekali guys. Pokoknya mantap, surantap. Kalian harus coba ya makan ini. Sederhana namun nikmat, namun lezat. Tidak mahal, tidak mewah ya. Namun rasanya mantap, ngeunah. Bisa bikin makan kita mantap, banyak, enak. Pokoknya simple ya, simple sekali dan mengenyangkan perut dan mengenakan. Oke, nasi habis, ayam habis, jengkol pun habis. Karena enak, saking enaknya makan jengkol. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe hula tuh channel ini di bawah guys. Terima kasih, see you next time di video selanjutnya. Oke, makanannya habis. Oke, bye-bye.